saya sadarnya itu waktu saya pulang jam 5 sore gitu kan. Jadi memang salah saya sendiri, memang saya buka jok gitu kan, terus pas saya tutup lupa cabut kuncinya. Jadi saya di sini dari jam setengah 12 siang, memang saya dari jam mulai dari jam setengah 12 saya di sini, terus lihat dari kelamaan CCTV kejadian yang ambilnya itu mantangnya itu dari jam 3. Nah, jam 3 itu jam mantau, langsung ngambil. Saya sebenarnya untuk pulang jam 5. Nah, itu memang diduga dilakukan apa lah ya, pengintaian. Untuk pelaku ada berapa orang, Bang? Dua orang. Satu pakai jaket oranye, pakai helm juga, pakai masker, jadi kelihatan yang bawa kereta itu. Terus yang satu lagi yang belakang kursi itu kelihatan wajahnya, pakai baju warna biru. Dua orang. Plat nomor nggak kelihatan ya mereka? Plat nomornya kayaknya dilepas sama pelaku, jadi nggak kelihatan dari saya wajah. Untuk sepeda motor abang, apa yang hilang, Bang? Vario 150 tahun 2018 warna hitam. Sudah lapor.